ini beda banget. Ini airlines kan? Wih. Temanya unik nih. Ada ceritanya. Asik ya terbang gitu.
빛은 뚫고 나가서 세상 너도 원래 baby yes I want it yeah. 날아갈 수 없음 뛰어 뛰어갈 수 없음 걸어 변화갈 수 없음 기어 기어서라도 끊어 변화처럼 찾아는 Gue gak tahu apa yang terjadi sama kalian, tapi kalian hari ini kayak orang kesurupan, tapi gue suka banget. Kemarin gue tuh asli gak enak badan, infus supaya gue bisa hadir di sini. Bukan untuk gue, tapi untuk ngelihat kalian. Terima kasih. Dan gue melihat talenta kalian adalah hasil dari tempaan bertahun-tahun, air mata, sakit di badan, dan menurut gue kalian adalah kesatria-kesatria Indonesia sekarang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. I'm very proud with you guys. Siap, terima kasih. And Lions, kalian adalah anak-anak santri. Yang malam hari ini, mereka semua yang ada di sana bangga banget sama kalian. Terima kasih banyak. Semangat, karena juara itu memang pasti diinginkan oleh semua orang. Tapi siap. Yang paling penting yang aku lihat adalah bagaimana kalian satu sama lain saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan support. Ingat bahwa kalian pernah berjuang bersama-sama di sini dan... mudah-mudahan kalian juga bisa jadi juara. Amin, amin. Ya Allah, kabul ya Allah. Oke, okay, good siap. Luck. Siap, terima kasih silakan. Banyak. Sebelumnya juga kita ada persembahan buat judge, para judges. Aduh, apalagi oleh-oleh. Oleh-oleh, tanda terima kasih kita buat para judge dan buat Mas Robi juga. Boleh ke depan? Boleh, boleh. Boleh, okay. Ayo. Boleh lah. Silakan, silakan. Gue udah bisa nebak nih, tapi gue lihat dulu deh apa di dalam. Hai. Ini hadiah dari Nuhun. Kita. Wow. Sama-sama. Kenapa kok ban gue warnanya pink? Itu sabuk khusus buat para juri untuk malam ini. Dia putih. Tahu ini adalah seragam taekwondo, sebutannya itu adalah dobok. Terima kasih banyak ya. Terima kasih buat teman-teman yang ada di santri di pondok. Oke. Terima kasih banyak. Ini boleh enggak kalau sabuknya ditukar jadi item aja biar kayak langsung jago. Dan teman-teman di belakang ada Elias. Kamsahamnida. Kamsahamnida. Gak jadi galak, Wak. Fashion kan, gue ditanya gila, Kak. Tuh. Ya Allah, sabuknya. Emang,
Sabunnya kenapa di tengah. Gini ya? Dan tahu gak? Ada nama kita masing-masing di sini. Aku bisa bohongin anak aku. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya, Ryan. So sama-sama. Terima kasih. Thank you banget. Jirit. Yongre. Kamsahamnida. Yes, tepuk tangan untuk And Lion. Sebelum aku mulai, aku ingin menyampaikan sesuatu. Aku berada di final Indonesia's Got Talent karena terinspirasi dari banyak orang. Dan malam ini aku pengen kasih tahu ke Indonesia, di balik papan-papan ini ada foto pesulap-pesulap yang banyak menginspirasiku. Dan tidak pernah aku lupa, aku juga terinspirasi dari 4 orang mega bintang Indonesia. Ada Kak Ivan, Kak Reza, Kak Rosa, dan Kak Densu. Beri tepuk tangan untuk 4 juri kita. Malam ini aku ingin mengajak bermain para penonton permainan petak umpet ala magician. Nanti juri-juri boleh tolong bantu aku. Oke. Dan nanti aku akan bersembunyi di balik gambar-gambar ini. Dan penonton harus mencari aku ada di mana. Tapi sebelumnya aku sudah memfoto 200-an penonton sebelum mereka masuk ke dalam tempat ini. Menggunakan foto Polaroid. Dan sudah aku tulis namanya masing-masing. Dan sekarang Kak Robi boleh tolong bantu aku? Kak Robi silakan cek dan pastikan kalau fotonya berbeda-beda. Kerjanya host sama asisten pesulap ya. Dan sekarang tugas Kak Robi, tutup matanya lalu ambil segenggam. Sana. Sudah? Udah, kalau udah boleh buka matanya, lalu masukkan ke kotak ini. Nah, thank you Kak Robi, boleh kembali ke tempat. Beri tepuk tangan untuk Kak Robi. Sekarang aku maju ke depan ya. Nanti juri-juri akan memilih 1 buah foto. Dan ini akan aku titipkan ke masing-masing juri. Ini buat Kak Ivan, buat Kak Reza, buat Kak Rosa. Dan Kak Densu malam ini punya peran penting lagi nih. Peran penting mulu gue. Kak Densu, aku boleh foto Kak Densu gak? Boleh. Yang cakep ya. manis banget lah. Om, 1, 2, 3. Nah, tapi ininya jangan dibuka dulu ya, sampai aku suruh buka. Dan amplopnya juga jangan dibuka dulu. Sekarang aku balik dulu ya. Oh iya, ini buat Kak Densu. Tunggu, sebelum aku mulai, aku panggil teman-teman aku dulu ya. Music! Ani nih anak sumpah, ada aja kelakuannya. Aku akan pakai hoodie dulu dan mengacak-acak posisinya, sehingga kalian nggak tahu aku ada di mana. Udah hilang. Which one?
depan, boleh tolong ambil satu foto penonton yang ada di meja juri, lalu sebutkan namanya siapa? Asa. Asa. Kak Asa, boleh tolong berdiri? Sudah? Asa. Sudah belum? Udah. Udah. Menurut Kak Asa, aku bersembunyi di mana? Aku kasih 4 kesempatan deh. Tebak. Di panda. Panda. Dinosaurus. Dinosaurus. Mawar. Mawar. Bola basket. Bola basket. Bukan aku, bukan aku, bukan aku dan bukan aku. Aku ada di sini. Kak Ivan boleh tolong dibuka prediksinya? Dan dibacakan. Prediksinya, Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier. Jonathan Goodwin. Jonathan Goodwin. Darcy Oaks. Darcy Oaks. Dan Darren Brown. Darren Brown. Serem. Nah sekarang papannya semakin sedikit nih. Dan aku akan mengacak-acak lagi. Aku pakai dulu ya. Music. Oke, boleh tolong ambil satu foto, lalu sebutkan namanya siapa? Ade. Ade, Kak Ade boleh tolong berdiri? Ade. Sudah Kak? Nama lu Ade? Ya, Ade. Oh, oke. Menurut Kakak, aku bersembunyi di mana? Aku kasih 4 kesempatan lagi. Di hadiah. Hadiah. Foto. Apa lagi? Foto. Rubik. Sama istana. Sama istana. Bukan aku. Bukan aku. Bukan aku. Dan bukan aku. Aku ada di sini. Ya salah lagi masa. Dan sekarang Kak Reza. Kak Reza boleh tolong buka amplopnya dan bacakan. Takut. Mark Franco ini cakep sekali ya. Oh my god, I hate this. Alright, the prediction is X. X. And a David Copperfield. David Copperfield. Yeah, Harry Houdini. Harry Houdini. And Matt Franco. Matt Franco, betul. Papanya tinggal 4 nih. Ayo dong, tebak aku sembunyi di mana. Sekarang kita coba lagi ya. Music. Yang mata sepi. Boleh tolong dibuka dulu amplopnya, tapi jangan disebutin dulu ya, dilihat aja. Sudah dilihat? Oke, boleh diletakin di meja? Apa? Diletakin di meja. Oke. Dimarahin. Kok aku dimarahin sama Fritz? Enggak kok. Dan sekarang Kak Rosa boleh tolong ambil 1 buah foto penonton dan sebutkan namanya. Dan seperti yang aku bilang tadi, aku itu kan gak pernah salah. Aku bisa membuat orang lain melakukan apa yang aku mau juga. Oke. Dan Kak Rosa boleh tolong sebutin nama penontonnya? Cynthia. Cynthia. Kak Cynthia boleh tolong berdiri? Ya udah. Udah. Kak Cynthia menurut kakak aku berada di mana? Aku kasih 2 kesempatan. Ada di tenda. Tenda.
Dan Zebra. Zebra! Bukan aku dan bukan aku. Ya, salah lagi. Padahal tinggal dua loh sekarang. Dan sekarang Kak Rosa, boleh tolong dibuka foto yang tadi? Udah. Isinya apa? Chris Angel and David Blaine. Betul! Dan sekarang terakhir, Kak Densu. Kak Densu kan punya peran penting. Boleh ambil satu foto penonton lagi, lalu sebutin namanya. Oke. Ina. Siapa? Ina. Ina. Oke, Kak Ina boleh tolong berdiri, dikasih lihat fotonya. Udah. Kalau menurut kakak, aku bersembunyi di mana? Langsung sebutin satu. Awas lu salah ya. Di Yoyo. Di Yoyo? Iya. Salah, bukan aku. Ya, salah. Dan sekarang Kak Densu dari tadi nyadar kan kalau misalnya amplop Kak Densu berbeda dari tiga juri yang lainnya. Ya. Boleh tolong dibuka kak, karena itu adalah clue aku berada di mana. Ya di matahari lah, mau di mana? Boleh tolong dibuka? Isinya apa? Isinya apa kak Densu? Oh, boneka, boneka. Nih. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Nama gue lu ilangin kemana tuh? Magic. Magic. Lu penyihir. Serem banget lu liatnya. Emang dari tadi lu gak tahu kalau misalnya Prissy ada di belakang lu? Bukan, di foto ini. Lu liat nih, di belakangnya gua. Ada Riananya. Dan bentuknya penampakan. Ini Riana manusia. Riana. Ella, Ella. Bukan, bukan. Rihanna. Rihanna. Ya, ya. Ya, disuntik dulu ini disuntik. Udah lihat, coba lihat aja nyung. Coba lihat fotonya. Nih, lu lihat. Beneran ini sumpah. Tadi biasanya kalau orang di belakang. Wah. Wow, bedak lu putih banget, Dek, sini. Bukan bedaknya putih, itu ada flashnya. Ya Allah. Sabar. Gue masih mind blowing nih. Maksudnya dari konsep yang dia buat itu selalu bikin kita tuh penasaran.
sama kita gak pernah tahu nih anak mau bikin apa. Salah satu karakter misterius yang berhasil dia ciptakan di sini menurut gue adalah sebuah ide yang sangat jenius sih. Dia ini misterius tapi bentuknya cantik ya. Iya. Thank you. Nama gue hilang. Tapi aku suka. Aku melihat sebuah konsep yang mateng tadi. But guys, anyway, give a shout out, tepuk tangan juga. Indonesia's Got Talent sama Fritzy bawa the second Rihanna, which is very cool, very cool. Thank very cool. you. Semoga cita-cita kamu juga tercapai ya. Amin. Ini permainan kamu terbaik sepanjang Indonesia Got Talent. Makasih. Untuk Fritzy sekali lagi semua tepuk tangan yang lebih meriah. Dan untuk juara Asia's Got Talent, kita boleh tepuk tangan yang meriah untuk The Seconds Rihanna, everybody. Thank you, The Seconds Rihanna. Sekali lagi semua tepuk tangan untuk Fritzy. Thank you semuanya, bye-bye. Perkasa, seirama dan satu suara, sambil bernyanyi lagu hura-hura, itulah kami Paskibra Jaya. Kita sopan gak sih, hormat sembari duduk? Padahal kan jalan lurus aja bisa, ngapain lu pakai muter begitu, repot banget. Iya. Kenapa diam? Seneng gak kamu mendapat masuk final? Siap, seneng banget. Senang, coba kalau senang banget tapi yang bangetnya yang panjang gimana coba? Siap, senang banget. Jadi tadi kan aku sempat di backstage bareng Pak Seman ya. Jadi dia tuh pas lagi GR, aku tuh ngerasa kayak berbeda. Kenapa tuh? Kok bau matahari, gue pikir. Oh. Mungkin karena dia bau matahari karena deket matahari kali. Tapi pas udah mosyo, wangi banget. Pak Seman! Siap! Kenapa sebelum tampil selalu harus pakai minyak wangi? Siap, biar wangi. Ya, tahu itu. Ya tahu, Cumi. Bener. Kan minyak wangi. Bau minyak wangi sama bau matahari lebih enak mana? Siap, minyak wangi. Itu bener juga. Itu bener. Malam hari ini siap tampil? Siap. Udah promosiin belum ke orang-orang yang ada di Garut? Siap, sudah. Ya udah sok atuh. Oke, siap. Ya udah. Siap. Let's go. Gaskeun. Pasukan Laskar Domba Garut, Pas Heman 90, tunjukkan aksimu. Indonesia,
Pas Heman 90, Pas Kibra SMK Negeri 2 Garut kembali. Welcome to final. Senior, kami ingin tampil sendiri. Senior menjadi pengawal. Siap, enak saja kalian. Ini penampilan terakhir kami di GT. Siap. Izin senior, ya udah, izin kembali membantu perform. Siap, numpang tenar terus kalian. Siap, senior. Amar. Tanggung, sudah masuk grand final. Siap, ada saja alasannya. Ya udah, gaskan. Kemana mana? Siap, gaskan. Kemana mana? Penonton dan dewan juri, apakah siap merayakan malam terakhir bersama kami? Siap! Siap, ya udah. Kami akan menampilkan penampilan terakhir kami di Indonesia's Got Talent. Ya udah, ya udah. Istirahat di tempat track. Variasi. Perjalanan yang panjang dan bukan biasa. Berawal dari sebuah mimpi. Anak bangsa. Siap masuk TV. Hingga kami bertemu orang-orang hebat yang menjadikan mimpi lebih tinggi. Pas, hey, pas. Jaya, juara, bisa, super, mega, bintang, boom. Perjuangan. Doa. Berkali-kali kami jatuh. Siap bangun lagi. Berkali-kali kami gagal. Siap bangun lagi. Hey, hey. Terbang, terbang. Gue syok loh. Tinggi Indonesia Got Talent. Jaya. Legenda Sila Sakti. Siap mulai. Panon bareng, Niki Saga, tanggung gagal, ngalahin pedang, para petir, berkelawan, bela, kecil. Melawan, menentang, musuh, waspada. Pemusik NKRI, Sabda, Satria, Putra, Sunda, Jaya. Bangkitlah para Satria tangguh, bentangkan sayap merahmu, terbanglah meraih mimpi, sampai titik darah, menghabiskan. Indonesia Got Talent. Sukses. Yeah.
Dari awal niatan pengen masuk TV, sulit atau mudah bagi kalian? Siap, sangat sulit. Dan hari ini kalian bukan hanya sudah masuk TV, tapi kalian sudah menjadi idola di televisi. Saya tadi sempat lihat isi dalam termos. Termos ini mengatakan, sepertinya kamu bisa keluar menjadi pemenang. Apakah kamu percaya dengan isi termos saya? Siap, percaya. Dumbledore. Lu adik apa termos bisa ngeramal? Gue sih kalau melihat pendukungnya yang banyak begitu, aku rasa harusnya votingnya juga banyak. Tapi iya sih, aku lihat ya kalian tuh emang punya daya pikat sendiri dan kalian tuh tahu banget menyenangkan hati pemirsa di rumah, itu jujur. Apa yang kalian tampilkan malam hari ini, menurut saya adalah kemasan terbaik yang mungkin pernah kalian akan berikan di Indonesia Got Talent. Kalian datang dengan full team, dari junior, senior. Nggak tetangganya, adik-adik kelas Nugarelis, iya. Ajak weh cena asup TV. Hari ini kalian alus pisan. Oke, Pak Seman, bubarkan barisanmu. Danton menghadap. Selamat senior, satu langkah lagi menjadi juara. Siap, terima kasih telah membantu. Siap, sama-sama. Indonesia, pasukan junior izin pamit. Tunggu kami di GT selanjutnya setelah senior lengser. Siap, jangan dipikir kamu, kamu jadi senior dulu. Siap, Bang. Siap, kami akan memberikan penghormatan terakhir untuk juri di Indonesia's Got Talent. Kepada Dewan Juri, hormat prak. Tegak, prak. Danton, bubarkan pasukan junior. Siap, bubarkan. Pasukan junior, tinggalkan stage. Siap, pas, hey, pas. Jaya, goyakin kau bisa. Goyakin kau bisa, wala. Kami selalu ada di sini. Di sini kami ada untukmu. Oke, kalian gak mau bubar? Oh, Robby yang, oh Robby. Oke. Kenapa lu, Robby? Jadi, Pak Seman itu ada junior, senior, legend. Yoi. Oh, si Robby kenapa jalannya gitu? Bi, lu kenapa mendadak ada jenggotnya, Bi? Legend, dia udah senior banget ini. Jalannya begitu. Oh gitu, oh siap, siap. Siap, Robby. Oke, ngapain? Kalian karena sudah masuk di semifinals, kita ingin memberikan kenang-kenangan buat kalian. Finals, semifinal. Ini apa sekarang? Final. Final. Dumbledore. Kami persilakan T.O. Cha. T.O. Cha untuk naik ke atas pentas. Dipersilakan. Menyematkan pin. Asik, kehormatan dikasih pin sama Diva nih. Gue berasa kayak nonton pertandingan final basket. Serius. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali untuk Pak Seman. Sekali kita buat tepuk tangan untuk Pak Seman 90. Komandan, silakan bubarkan pasukan. Pak Seman. Terima kasih. SCTI semakin oke. Terima kasih Indonesia's Got Talent. Kami sudah siap masuk TV. See you.
Ada pepatah di dunia magic yang berbunyi seperti ini. A perfect trick ends where it begins. Trik yang sempurna berakhir di mana itu dimulai. Semuanya dimulai dengan kartu yang menceritakan sebuah lubang yang tidak pernah terisi. Yang mempertemukan dua hati yang terpisah. Yang menciptakan hadiah di dalam hidup kita. Dan malam ini, perjalanan saya akan berakhir dengan kartu juga yang memulai segala sesuatu ini. This is the end of my beginning. 2 tahun belakangan ini, karena pandemi, hidup kita terpisah-pisah. Impian kita semakin dijauhkan dari realita. Banyak orang yang kehilangan benda-benda berharga, bahkan orang-orang yang dia cintai. Tetapi karena kekuatan kita, karena kekuatan kita. Kita bisa bersatu. Bangkit. Dan pulih kembali. Indonesia's Got Talent sebenarnya mendunia. Buktinya adalah teman-teman saya yang ada di seluruh penjuru dunia, mereka memberi pesan, dukungan dan support. And one of them is actually my good friend all the way from United States. No way. Yeah. So, ladies and gentlemen, this is one of them, the winner of America's Got Talent, Shin Lim. Hello everybody, this is Shin Lim and I just want to say Bagus Indonesia and Bagus Cassidy. Best of luck everybody, okay? I'll see you later, bye-bye. From Britain's Got Talent, the golden buzzer and the most viral magician, teman saya, Mark Spellman. Hi Indonesia,
This is Mark Spellman, otherwise known as Magician X. I just want to send lots of love and success to Indonesia's Got Talent and success to Cassidy as well. An amazing magician. Let's vote for him. I hope to see you all very soon. Take care. Done. The last but not least, the winner of the most recent Asia's Got Talent and the World Champion of Magic, Eric Chien. Hey guys, my name is Eric Chien. Congratulations on such a successful run of Indonesia's Got Talent. I love watching that show. Good luck, Cassidy. But wait, keajaiban tidak berhenti di sini. Eric. Ladies and gentlemen, Eric Chien. Thank you, Eric. That's pretty cool, right? Banyak orang yang bertanya kepada saya, Cassidy, why Indonesia's Got Talent? Kenapa Indonesia's Got Talent, Cassidy? Jawabannya sebenarnya sangat simple. Because this is where I came from. Tempat ini adalah asal muasal saya. Saya dilahirkan dan dibesarkan di sini. Dimanapun saya berada, tidak ada tempat yang memberikan perasaan yang sama seperti Indonesia. Teman-teman, inilah jawaban saya untuk pertanyaan yang selama ini kalian tanyakan. Dari Sabang sampai Merauke, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini rumah saya karena rumah bukan tempat, tapi rumah perasaan. Ini tempat di mana saya menciptakan memori-memori terindah saya selama hidup saya. Terima kasih juri, penonton, Indonesia's Got Talent. Terima kasih Indonesia telah mewujudkan impian saya. Terakhir kalinya,
Saya Cassidy, saya sudah kembali. Kejarlah terus keajaiban. Sekali lagi tepuk tangan buat Cassidy. Oh my God. You bring that guy. Yes. Only to play like 1 minute. Yeah. Holy God, okay. No, I mean dia cuma main semenit. Lo, Eric Chen. Lo tau gak? What? Enaknya jadi pesulap. Lo gak perlu beli tiket pesawat. Lo cukup beli kotak itu tuh. Oh iya benar sih. Iya sih benar. Oh my God. But well, Cassidy, welcome back to the stage again for the grand final. I mean, how do you feel about it? Amazing time, great moment, great people. Nice. Ada satu hal kata-kata kamu yang nanti bakal aku ingat terus. Rumah bukan tempat, tapi rumah adalah perasaan. Jadi dimanapun juga perasaan itu yang lebih valid gitu. Iya. Jadi perasaan lu ada di mana? Di rumah. Teman-teman kamu kan udah juara-juara terus ya. Yeah. I hope you're gonna be one of them. Amen. Cassidy, I have to say, you are the best storyteller magician di panggung Indonesia Got Talent. Yeah, true. I don't understand about magic. I don't understand. But you make me love magic. Thank you, Cassidy. Thank you so much. Kalau aku sih gak ada komentar apa-apa. Aku hanya ingin mengajak pemirsa di luaran sana untuk vote untuk Cassidy. Karena aku yakin aku tidak pernah salah pilih. Jadi ini 3 kata. Sedap. Thank you, judges. Terima kasih banyak. Tepuk tangan sekali untuk Cassidy, everybody. Dan tadi juga Cassidy perform barengan sama Eric Chen. How was it coming? Ya, sebenarnya teman sebelum dia terkenal, kita selalu bermain sulap. Dan saya membantu dia membantu saya. Jadi untuk momen penting ini dia muncul untuk give me a hand. Just give it up for Cassidy!
time, give it up for Eternal! Aku dari awal opening, bahkan dari minggu lalu kalian masuk ke Grand Final Eternals nih, paling gak bisa menahan haru. Kayak kalian nih saking happy-nya, kalian gak menyangka sampai di titik ini atau gimana perasaannya? Kita gak pernah nyangka ada di titik Grand Final. Karena sebelumnya kita ikut audisi Got Talent ini kayak, ya udah kita ikut aja. Nothing tulus, kayak lolos gak lolos, yang penting kita ada di panggung ini. Terus juga kita gak nyangka ada di titik ini bareng-bareng. Ini adalah mimpi kita bertujuh, mimpi anak muda yang sering dibully, tapi kita bisa menunjukkan di panggung besar ini. Menang, gak menang, gak apa-apa karena itu cuma angka. Yang penting kita menang di hati masyarakat. Tapi kalau buat saya ya, Eternals, kalian sampai di titik ini, kalau menurut aku ini sebuah pembuktian bahwa apa yang kalian sudah capai hingga saat ini tidak mudah. Orang bisa kasih bad words, bisa komen apapun tentang kalian, tapi mereka, aku yakin sekali mereka makin gak suka karena ketinggalan jauh, karena kalian sudah ada di titik ini gitu. Tapi selalu senang sih, aku melihat mereka tuh vibe-nya tuh selalu positif. Yang saya harapkan adalah kalian harus kompak terus. Ya, karena menjalin hubungan bertujuh ini pastinya tidak mudah. Apapun hasilnya nanti, kalian tetap harus solid. Ya, karena Eternal sudah menjadi sebuah brand. Kalian terkenal bukan nama satu-satu, tapi sebuah nama besar, yaitu Eternals. Tepuk tangan untuk Eternals! Thank you guys, thank you, good luck. Silakan. Are you guys ready? Are you guys ready? Let's find out who will be the winner of Indonesia's Got Talent, because this is the result. Pemirsa, Indonesia's Got Talent diwarnai oleh banyak sekali ragam talenta yang luar biasa. Dari ribuan kontestan di babak audisi, hanya 5 dari mereka yang bisa bertahan hingga detik ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa yang telah memberikan dukungan maksimal kepada mereka, karena dukungan andalah yang menentukan siapa yang menjadi juara Indonesia's Got Talent. Menurut teman-teman yang ada di sini, juara 1 Indonesia's Got Talent adalah the winner of Indonesia's Got Talent. Saya yakin pemirsa di rumah gak bisa mendengar semangat Anda. Siapa the winner of Indonesia's Got Talent? Saya akan review satu persatu. Saya mulai dari Fritzy. Fritzy adalah satu-satunya grand finalist perempuan di panggung Indonesia's Got Talent yang selalu membawakan keceriaannya ke panggung ini. Apakah hal tersebut berhasil membawa Fritzy menjadi juara Indonesia's Got Talent? Now I'm moving to Eternals. Setiap performance-nya membakar panggung Indonesia's Got Talent. Namun apakah dukungan Anda di rumah selama sepekan terakhir berhasil menempatkan Eternals di posisi juara?
Next, Paseman 90. Saya mau mendengar di mana pendukungnya. Perjalanan panjang telah dilewati oleh para prajurit Garut untuk menggapai mimpinya di panggung Indonesia's Got Talent. Akankah ide-ide kreatif mereka mampu membuat mereka menjadi juara? Selanjutnya, and Lions. Grand finalist yang berhasil menghantam panggung Indonesia's Got Talent dengan tendangan apik mereka. Mampukah keringat perjuangan tersebut terbayarkan? Terakhir, Cassidy. Mendapatkan golden buzzer merupakan privilege yang tidak bisa didapatkan oleh semua kontestan. Dan Cassidy menjadi salah satu yang beruntung mendapatkannya. Apakah keajaiban untuknya tidak berhenti sampai di sini? This is the moment we've been waiting for. Saya akan umumkan dari urutan kelima. Dari hasil voting yang diterima Indonesia's Got Talent, pemenang kelima Indonesia's Got Talent adalah kami ucapkan selamat untuk Fritzy sebagai pemenang kelima Indonesia's Got Talent, mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 25 juta rupiah dipotong pajak. Let's give it up for Fritzy everybody. Next, masih ada 4 grand finalist yang menunggu hasil vote mereka dan yang menduduki posisi keempat adalah selamat untuk Eternals. Congratulations Eternals, kamu pemenang keempat Indonesia's Got Talent yang mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 50 juta rupiah dipotong pajak. Tersisa 3 grand finalist di tengah panggung kita. And Lions, Cassidy, dan Paseman 90. Jika kamu setuju, And Lions menjadi juaranya. Saya mendengar tepuk tangan yang meriah. Jika kamu setuju, Cassidy menjadi juara pertamanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Bagaimana dengan Paseman 90? Dan yang berada di posisi ketiga, selamat untuk congratulations And Lions! Selamat! Kamu jadi juara ketiga Indonesia's Got Talent! Tersisa 2 grand finalist. Indonesia, sesaat lagi kita akan segera mengetahui siapa yang akan menjadi juara Indonesia's Got Talent. Apakah Cassidy? Apakah Paseman 90? Satu-satunya pemegang golden buzzer yang bisa membuktikan kapabilitasnya hingga babak grand final, standing next to me, right next to me, Cassidy.
Dan Paseman di babak Grand Final membawa pasukan baru yang turut meramaikan performance terakhir mereka. Juara Indonesia's Got Talent 2022. Apakah Paseman 90? Atau Cassidy? Satu minggu pemirsa, Anda telah memberikan voting melalui RCTI Plus dan Anda telah menentukan the winner of Indonesia's Got Talent.